Kebenaran kondisi Alisa Subandono kini terungkap. Dude Harlino tak henti menangis melihat keadaan sang istri saat ini. Akhirnya terjawab sudah penyebab penampilan Alisa Subandono yang dinilai kurus dan tak secantik dulu. Masih ingat Alisa Subandono? Ya, Alisa Subandono merupakan pemeran, model, penyanyi, dan presenter. Alisa Subandono mengawali karirnya menjadi cameo. Setelah itu, ia mendapatkan peran utama hingga akhirnya Alisa Subandono dikenal publik. Secantik Alisa Subandono sudah lama tak warawiri di layar kaca. Kini penampilannya pun menjadi sorotan publik. Artis cantik yang satu ini langsung menjadi sorotan netizen saat membagikan potret kebersamaannya dengan keluarga di hari Lebaran. Melalui akun Instagram pribadinya, istri Dude Harlino ini mengunggah video BTS kala ia dan keluarganya mengambil foto bersama. Alisa Subandono ingin menunjukkan jika tak mudah mengumpulkan dan mengatur sanak saudaranya untuk bisa membuat foto atau video yang bagus. Selalu saja ada drama yang tak terduga terjadi. Sebuah realita yang sangat berbeda jauh dari ekspektasi inginnya memiliki video rapi, namun prosesnya terlalu panjang. Ya, sudahlah ya. Yang terpenting kebersamaannya, tulis Alisa Subandono sebagaimana dikutip dari caption unggahannya di Instagram. Tampak dalam video tersebut sosok Alisa Subandono yang paling mencuri perhatian. Kemudian disambungnya dengan tingkah lucu anak-anaknya. Lalu benarkah kondisi Alisa Subandono saat ini begitu memprihatinkan? Simak selengkapnya berikut ini. Inilah kondisi dan kebenaran terkait Alisa Subandono saat ini. Namun sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita bahas. Alisa Subandono ramai jadi perbincangan netizen tak lain karena penampilannya yang disebut semakin kurusan. Mengenakan baju berwarna biru dan hijab pink, Alisa Subandono tampil sederhana saat perayaan Idul Fitri lalu. Tak ada yang salah dari penampilan Alisa Subandono, ibu dua anak itu juga terlihat cantik tanpa makeup berlebihan yang menghiasi wajahnya. Dude Harlino dan Alisa Subandono, namun tetap saja sejumlah netizen usil justru menyoroti perubahan bentuk tubuh Alisa Subandono yang kian hari tampak semakin kurus. Parahnya lagi, ada yang menyebut wajah Alisa Subandono terlihat lebih tua dan tak secantik dulu lagi. Kelihatan kurus pisan apa ya, komentar netter. Kok makin kurus kak, ada masalah, seru netter. Kenapa jadi tambah kurus ya Ica, jadi kelihatan tua, sahut lainnya. Bahkan ada netter yang menjelaskan, dulu cantik berisi. Alisa Subandono kini semakin kurus hingga memicu dugaan tekanan batin. Padahal Mbak Ica dulu cantik banget, sekarang kurus banget, maaf, imbu akun lain. Kelihatannya bahagia, tenang, adem, ayem, tapi sampai sekurus ini, beban pikiran dan ngebatin, pasti the real ngebatin, bisa nurin berat badan tanpa harus diet, kasihan Mbak Ica. Ujar netter, digemukin dikit dong biar kelihatan lebih seger, kalau ini terlalu kurus, kata warganet. Ada pula netizen yang mengaku senasib dengan Alisa Subandono. Kerap kali dicibir karena punya penampilan yang kurus. Alisa Subandono nampak kurus. Kak Ica kurus banget ya, sama kayak aku. Kadang suka dibilangin penyakitan sama orang. Semoga kita selalu sehat-sehat ya kak, ucap akun yang lain. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton.